Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau share mengenai TikTok affiliate. Jadi aku tuh mau membuat video promosi dengan sampel dari aku sendiri dan kemudian bakalan aku edit dan nanti aku bakalan munculin keranjang kuning di TikTok affiliate aku gitu. Nah, buat teman-teman nih yang pengen tahu bisa langsung aja simak video berikut ini dan jangan di-skip karena video yang aku share bakalan bermanfaat banget buat kalian semua. Oke, langsung aja kita masuk ke TikTok ya, karena aku tuh mau mempromosikan produk kosmetik. Aku mau masukin dulu ke etalase supaya nanti bakalan lebih mudah gitu, karena produknya aku bakalan edit langsung di TikTok, jadi nggak pakai aplikasi yang lain. Kemudian masuk dulu ke TikTok Shop dan masuk ke tambah produk. Nah, aku mau nambahin produk dulu ke etalase. Aku mau nambahin Implora Lip Tint. Kalian bisa pilih filter dan penjualannya yang terbanyak ya. Implora Lip Tint. Nah, ini aku mau tambahin 2 ya. Kemudian produk yang selanjutnya adalah Hanasui-nya aku yang boba ya. Hanasui yang boba, tapi kita tambah lagi produk yang lain. Oke, sudah. Dan produk yang selanjutnya adalah Emina Bright Star. Nah ya, kita pilih yang ini. Oke, kita pilih satu lagi kali ya. Yang ini deh. Oke, sudah. Jadi semuanya udah masuk ke etalase. Kemudian kita akan back karena kita bakalan buat videonya. Pertama, kita akan record dulu untuk produk-produknya. Yang kedua, yang ketiga. Nah, oke, sudah direcord. Kemudian kita akan masuk ke TikTok. Gue tuh pernah ngasih. Dan masuk ke tanda plus. Dan kita unggah. Nah, ini kan produknya ada 3 ya. Terus kita masukin beberapa produk. Nah, ini kita akan kecepatannya diatur dulu ya, supaya lebih cepat. Tambah lagi yang ini juga kecepatannya ditambahin. Simpan. Terus kalau mau tambah lagi, nah yang Emina yang terakhir kita tambahin, dan ini juga kecepatannya akan aku tambahin. Nah, kayak gini. Ini kecepatannya masih kurang. Nah, kayak gini ya. Kita akan lihat.
simpan. Kita tambah suara dulu ya, supaya lebih enak. Nah, udah ya, udah semuanya. Terus kita akan langsung coba tambahin filter dulu ya, supaya lebih menarik aja gitu. Oke, sudah. Kita akan klik berikutnya ya. Cuman kalau misalkan kalian pengen pengen video yang lebih bagus lagi, kalian bisa edit sendiri. Ini cuman video yang secara simple aja gitu ya, cara editing video yang simple, yang nggak usah pakai aplikasi lain gitu. Nah, di sini untuk judul kalian bisa bebas ya. Oke, udah simpan. Nah, udah. Kemudian jangan lupa tambahin caption. Dan jangan lupa tagar. Terus kalau sudah tagar udah, kemudian sampul juga udah, keranjang kuning udah, tambahin tautan. Jadi aku mau nambahin tautan yang tadi aku tambahin ya, yang pertama kali masuk TikTok gitu, karena kita harus nambahin tautan dulu supaya pas masukin produk itu nggak ribet ya, harus cari-cari lagi gitu. Makanya aku selalu nambahin produk dulu ke etalase. Sebenarnya nambahin produk secara langsung juga bisa, cuman aku biasanya lebih enak tambahin produk dulu ke etalase, baru deh dimasukin ke keranjang kuning. Terus kita pilih produk sampai ada 6 keranjang kuning, karena tadi aku memang masukin 5 atau 6 keranjang kuning gitu ya. Nah, ini yang lip cream Emplora. Nah, satu lagi yang Emplora lip tint yang cuman satu produk. Oke, udah masukin keranjang kuning. Jadi kita akan posting. Nah, ini adalah produk yang tadi diunggah. Dan ini adalah keranjang kuningnya. Nah, ini adalah keranjang kuningnya yang muncul. Jadi aku masukin berarti 5 produk ya, teman-teman. Terus nih, buat kalian yang pengen videonya lebih bagus lagi, kalian bisa edit pakai stand holder gitu. Misalnya kayak
biar aku, kalau aku kan yang satu megang kamera, yang satu megang produk. Tapi kalau misalkan bisa lebih bagus lagi, kalian bisa pakai stand holder buat HP. Jadi tangan kalian bisa bukain produknya gitu. Jadi kan supaya lebih menarik. Ini just sample aja. Jadi cara kita bikin video supaya nggak usah ribet edit di aplikasi yang lain, kalian bisa langsung aja masuk ke TikTok ya, caranya begini. Misalnya kayak dipercepat videonya dan lain-lain. Seperti ini ya, udah semua cara edit promosi untuk sampel TikTok affiliate. Oke teman-teman ya, itu dia video dari aku mengenai cara mempromosikan produk TikTok affiliate dengan menggunakan sampel kita sendiri. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat pemula-pemula. Dan jangan lupa juga like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.